Rahmani Rahim radhiyallahu ankum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ugudu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban lidzalik wa la takunil khamis fatahlik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum riyadul jannah farda'u. Fakila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilaku dzikir. Qala ata hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankahu wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliku wa ma asbaha dhalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa amalu bihi. Melanjutkan hadis-hadis di pertemuan yang lalu tentang keutamaan ilmu ulama belajar dan mengajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughdu aliman." Ughdu, keluarlah pada waktu pagi atau di waktu pagi. Aliman atau jadilah kamu aliman, orang yang alim. Untuk menjadi orang alim, kita pasti tahu tidak ada cara kecuali satu, yaitu belajar. Siapapun tidak akan menjadi alim dengan warisan. Bapaknya alim, meninggal kemudian anaknya jadi alim juga, enggak. Atau ditransfer misalnya, ilmunya bapaknya ditransfer ke anaknya, enggak bisa. Jadi kalau mau jadi alim ya harus belajar. Belajarnya bagaimana? Males? Enggak mungkin. Orang belajar males enggak dapat apa-apa. Sering kita ingatkan dengan dalam sebuah syair itu. Wala taksal. Jangan kamu malas. Kenapa kok kalau malas? Fanadamatul ukbah liman yatakasalu. Penyesalan terbesar atau puncaknya penyesalan itu bagi orang yang malas. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri dan mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari malas. Sebagaimana beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika, dan aku berlindung bika denganmu ya Allah, minal ajzi, dari lemah, wal kasal, dan malas. Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah perlindungan dari sifat malas, dan itu pun dilakukan oleh Nabi. Nabi meminta perlindungan juga kepada Allah dari sifat malas. Karena kalau kita mau berpikir dengan akal sehat, malas itu merugikan. Kalau urusan dunia, dunianya. Kalau urusan akhirat, akhiratnya. Rugi kedua-duanya dia. Males belajar, males kerja, ya gak dapat apa-apa dia. Akhirat gak dapat, dunia gak dapat, karena males. Karena itu, untuk bisa menjadi orang alim, dia harus
belajar dengan semangat tidak malas. Kalau semangat, apapun tidak akan mungkin yang tidak ia dapatkan. Semuanya akan ia dapatkan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana di dalam pepatah, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan. Mendapatkan apa? Mendapatkan segalanya. Segalanya ia bisa dapatkan, segalanya bisa ia raih. Jadi dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh, dia akan bisa mendapatkan apapun. Tidak ada yang sulit kalau dengan semangat. Tidak ada yang susah dengan sungguh-sungguh. Yang membuat susah, yang membuat berat, itu adalah kurang semangat, kurang sungguh-sungguh, kurang serius. Kalau dia serius, kalau dia bersungguh-sungguh, gak ada yang mustahil untuk ia dapatkan. Tidak ada alasan gitu. Saya punya kesibukan ini, punya kesibukan itu, ini, itu, dan lain sebagainya. Gak ada. Semuanya bisa ia raih. Saya kasih contoh. Imam Ibnu Hajar, yang kita pelajari, yang kita pelajari dalam kitab fikih, ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli. Imam Ibnu Hajar itu saat belajar atau awal mula beliau belajar itu usianya di atas 40 tahun. Awal belajar di atas 40 tahun. Tapi karena keseriusan, karena sungguh-sungguh di dalam belajar, beliau meraih atau mendapatkan yang sangat besar, sehingga menjadi tokoh ulama Syafi'iyah di masanya. Bayangkan, padahal beliau baru mulai belajar di usia 40 ke atas. Tapi beliau akhirnya menjadi tokoh ulama Syafi'iyah. Ya, ulama di dalam madhab Imam Syafi'i. Bukan seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini orang diangkat menjadi ustaz, orang diangkat menjadi kiai atau dai, itu yang bisa ceramah. Yang bisa ceramah, anggap bisa berdalil, ngeluarkan ayat ini, hadis itu, atau cerita, gak tahu itu benar atau enggak, pokoknya cerita yang mendengarkan, ustaz ini. Sekarang seperti itu. Tapi kalau ditanya tentang ilmu fikih, yang kecil-kecil aja, gak usah yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil. Syaratnya niat, syaratnya wudu, pelangap longo. Paling dia menyebutkan yang umum, Islam, tamyiz. Lainnya gak ngerti. Persis dengan yang diangkat khotib Jumat. Terkadang khotibnya gak ngerti rukunya khutbah, gak ngerti caranya khutbah. Tapi dia bisa membaca ayat menjelaskannya atau membaca hadis menjelaskannya. Ya. Kenapa? Karena itu sudah sangat mudah bisa diperoleh, bisa dipahami dengan apa? Terjemahan atau semisalnya. Terjemahan atau semisalnya. Lah karena itu nggak bisa. Imam Ibnu Hajar ya, diangkat menjadi tokoh ulama dalam madzhab Imam Syafi'i karena benar-benar mengerti, benar-benar paham. Yang ini, yang itu. Dan kita bisa ketahui itu. Kalau kita belajar ilmu fikih ini, kita bisa mengetahuinya. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar, ini pendapat. Loh, berarti menunjukkan apa? Kemantapan ilmu.
Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi alim kecuali dengan belajar, sebagaimana Nabi juga sudah mensabdakan dalam hadisnya yang lain, innamal ilmu bit ta'allum. Orang itu bisa mendapatkan ilmu dengan belajar. Dan untuk benar-benar mendapatkan ilmu, dia harus meninggalkan malas, sungguh-sungguh semangat untuk mendapatkannya. Paham ya? Nah, Nabi mengatakan udhu aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'aliman, atau kalau kamu enggak menjadi orang alim, nah, karena untuk menjadi orang alim itu dia harus kerja keras ya. Tidak hanya mendengar, memahami dan menghafal. Memahami dan menghafal. Syarat ini, syarat itu, ayat ini, ayat itu, ya, hadisnya Rasulullah atau ilmu nahwu dan lain sebagainya, dia hafal, dia paham, dia mengerti. Itu alim. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Al ilmu fis sudur la fis sutur. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu di hati, bukan di kertas, bukan di kitab. Dalam arti sini, ada dalam akalnya, ada dalam dirinya, ada dalam ingatannya. Jadi benar-benar paham, itu orang alim. Sehingga ditanya dimanapun dia bisa menjawab. Ayat ini atau hadis ini, keterangannya seperti ini, bisa menjawab ya dimanapun. Nah kalau ilmunya di buku tok, bukan berarti gak mencatat ya, catat tetap. Imam Syafi'i mengatakan al ilmu sayyidun wal kitabatu gayyiduhu. Nah, catat tetap, tapi bukan berarti hanya dicatat. Nah di sini, lah sekiranya catatannya hilang masih ada. Atau kalau hafalannya hilang, ada catatannya, oh, bisa diulangi. Paham ya? Jangan kalau gak hafal sama sekali, cuma dengarkan. Keluar ditanya, apa yo mang yo lali aku. Ono iku aku ro. Tapi enggak tunggu boleh tak delok dhisik bukune. Enggak pengen gitu orang alim. Orang alim itu ditanya dimanapun dia akan menjawab. Itu alim. Kalau enggak menjadi alim, ya muta'aliman. Tingkatan kedua muta'aliman, jadilah pelajar. Jadi siswa. Kapan? Ya seterusnya. Selalu menjadi siswa, selalu menjadi pelajar, kapanpun, dimanapun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjadi pelajar, pencari ilmu itu sampai mati. Utlubul ilma minal mahad ilal lahad. Katanya Rasulullah, carilah ilmu dari masa kecil sampai liang lahad. Berarti apa? Selalu jadi pelajar, selalu jadi siswa, selalu jadi penuntut ilmu. Seperti itulah Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ma'al mahbara ilal makbara. Selalu sedia pulpen, buku, kemanapun pergi. Ada faedah, catat. Hadir taklim ini, hadir taklim itu, hadir di sini, hadir di sana, catat. Jadi apa faedah yang kita bisa dapat, catat. Kapanpun, dimanapun. Mau saat libur, mau saat gak libur, pulpen, buku, siaga dia. Ada faedah, Jumatan, khatib khutbah. Apa yang bagus, apa yang baik, catat. Selama ini kan enggak ya, kosongan. Sanggup apa? Sanggup moto. Kayak apa? Turu. Kadang khotib khutbah enggak tahu kita apa. Ini enggak, catet. Makan di restoran atau makan di warung misalnya, ada orang omong-omongan antar temennya, tapi kita dengar, oh bagus ini, catet. Duh, wong embongan iku.
Enggak masalah kalau yang disampaikan tadi itu saat itu adalah berfaedah, bagus, catat. Seperti yang dilakukan Imam Ali bin Abi Thalib, memerintahkan budaknya untuk mengambilkan pulpen dan buku atau kertas. Kenapa? Ingin mencatat apa yang diucapkan oleh pemabuk. Ada orang yang sedang mabuk, ngomong, ngelantur, tapi omongannya itu hikmah, bagus. Ditinjau dari agama itu istimewa. Walaupun orangnya seperti itu, tapi ditinjau dari Al-Quran atau hadis atau apa perkataan ulama, ini bagus ini. Katanya budaknya, kok kamu mau menulis dari orang mabuk? Ada apa? Kan mabuk dia. Apa yang bisa kamu ambil dari dia? Katanya mama, undur maqal wala tandur man qal. Lihat apa yang dia ucapkan. Jangan lihat yang ngomong. Lihat ucapannya. Kata-kata bagus, ambil. Jangan peduli yang ngomong. Yang ngomong mau pemabuk, yang ngomong mau pelacur, mau yang penjudi atau apapun, tapi kalau ucapannya saat itu bagus, ambil. Kalau dari pemabuk kita diperintahkan ngambil, dari penjudi atau ini kita diperintahkan ngambil, apalagi dari ulama. Paham ya? Nah, jadilah kalau enggak jadi orang alim, jadi muta'alim, pelajar. Kemudian au mustami'an. Oh, kalau enggak menjadi alim, enggak menjadi muta'alim. Nah, muta'alim itu bawa pulpen, bawa buku atau bawa kitab, ya. Itu muta'alim. Kalau enggak jadi muta'alim, ya apa? Mustami'an. Wis modal kuping. Gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh orang alim atau muta'alim. Orang alim menyampaikan ilmu atau muta'alim menyampaikan ilmu, dengarkan. Jangan kamu ada orang menyampaikan ilmu, ngomong. Omongan. Ilmu disampaikan kamu omong-omongan. Saat khutbah Jumat, khotib berkhutbah, jangan kamu omong-omongan, dengarkan. Kalau kamu gak bawa pulpen, gak bawa buku, dengarkan. Jangan omong-omongan. Apalagi omong-omongan saat khutbah Jumat dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau di pengajian misalnya, kamu gak seneng, gak mau dengarkan wes. Kalau gak seneng, kalau kamu gak mau nulis, gak mau mencatat, dengarkan aja. Jangan karena kamu gak seneng atau kamu gak bawa pulpen, buku, terus kamu omong-omongan. Jangan, mustami'an, jadilah pendengar. Pendengar itu ya ngurungokno, tegang, perhatikan, bukan ngelamun. Gak bawa buku, gak bawa kitab, gak bawa pulpen, jangan ngelamun, dengarkan, perhatikan, fahami. Terus gak bawa kape, dateng ngelamun. Ya, tapi dengarkan, fahami. Itu mustami'an. Au muhibban. Kalau kamu gak menjadi orang alim, gak menjadi pelajar, gak menjadi pendengar, minimal derajat yang paling bawah, cintai. Mencintai siapa? Mencintai orang alim, mencintai pelajar, mencintai orang yang mendengarkan ilmu. Ya, kamu mencintai mereka. Ini mencintai orang alim, mencintai pelajar, mencintai orang yang mendengarkan, cintai. Karena mencintai mereka keuntungan. Keuntungan. Mencintai mereka kita akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Cintanya benar, enggak salah. Kalau cintanya itu benar, berarti apa? Cintanya karena Allah.
cintanya karena Rasulullah. Kalau cintanya karena Allah dan Rasulnya, sebab ilmu, sebab orang yang belajar atau orang yang mendengarkan ilmu, maka ini termasuk authaq ural iman, yang dapat menguatkan keimanannya. Imannya mantap, kuat, gak dapat digoyang dengan apapun. Cinta karena Allah atau cinta karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang mencintai karena Allah, itu akan mendapatkan cintanya Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadithul qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Katanya Rasulullah, wajabat mahabbati, pantas, layak mendapatkan cinta dari aku. Siapa? Al mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Orang yang mencintai karena aku layak, pantas mendapatkan cintaku, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah mencintai mereka itu dukung, support, bantu, tolong, itu mencintai. Apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan, kerjakan, lakukan. Itu namanya mencintai. Karena mencintai itu menyamai perbuatan atau melakukan yang diucapkan yang dicintainya. Itu namanya mencintai. Kita mencintai Rasulullah. Bagaimana kita menunjukkan cinta kita pada Rasulullah? Meneladani, mengikuti, menjalankan apa yang dijalankan atau mengerjakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini mencintai Rasulullah. Sama kita mencintai orang alim, mencintai pelajar atau mencintai pendengar ilmu. Ya apa mencintai mereka? Menjalankan apa yang diperintahkan atau melaksanakan apa yang disampaikan. Loh, ini namanya mencintai. Membantu, menolong, mendukung, mensupport dan yang lain sebagainya. Wala takunil khamisah, jangan menjadi yang kelima. Kelima berarti apa? Enggak menjadi orang alim, tidak menjadi pelajar, tidak mendengar, tidak mencintai mereka, alim, muta'alim, mustami. Berarti apa? Jahil, orang bodoh, enggak mau belajar, enggak mau mendengar, benci. Itu yang kelima. Bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustami, bukan muhib. Berarti apa? Bodoh, enggak mau belajar, enggak mau mendengarkan, tidak mencintai, membenci. Lah kalau menjadi yang kelima itu apa? Keberuntungan, keistimewaan? Enggak, fatahlik, kamu akan binasa, kamu akan hancur, kamu akan hancur, akan binasa. Ah, itu yang kelima. Kemudian hadis yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Nabi memerintahkan ini, perintah dari Rasulullah. Ta'allamu al-ilma, belajarlah ilmu. Ilmu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dipelajari tidak lain adalah ilmu agama. Karena alif lam di dalam al-ilma lit-ta'rif, ma'rifah, sudah diketahui, sudah dipahami. Oleh siapa? Oleh yang mendengarkan.
Jadi ketika Nabi mengatakan ta'allamu al-ilma, belajarlah kalian ilmu, mereka yang mendengarkan tahu ilmu apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dari mana mereka mengetahuinya? Dari alif lam yang ada di dalam kata al-ilma. Ini kalau belajar nahwu nanti bisa mengetahui itu. Nah, salah satu tanda ma'rifah itu adalah dukhulul alif walam, adanya alif walam, ya, adanya alif walam. Lah, mereka sudah tahu, para sahabat, yang dimaksud oleh Rasulullah ilmu yang diperintahkan untuk dipelajari, ya, yaitu ilmu agama. Ilmu agama. Lah, kalau kalian sudah mempelajarinya, misalnya setiap hari Kamis belajar satu demi satu ilmu kita ketahui, atau mungkin yang mendengarkan radio atau yang lihat di YouTube setiap Rabu jam 8 malam misalnya Safinatun Najah, satu pembahasan demi satu pembahasan dia ngerti, belajar dia, baik belajar datang langsung atau melihat live-nya misalnya, dia faham, dia mengerti. Kalau ada yang kurang faham ditanyakan misalnya sehingga dia faham. Lah kalau sudah seperti itu diperintahkan oleh Rasulullah, wa'allimuhunnas, ajarkan ilmu yang kamu dapat, ilmu yang kamu pelajari kepada orang, jangan dipek sendiri, jangan diambil sendiri. Jadi ilmu kita yang pelajari, tapi yang kita pelajari ini ajarkan kepada yang lain. Perintah itu. Jadi kedua-duanya perintah. Perintah untuk belajar, perintah juga untuk mengajarkannya. Lah kalau sudah diperintahkan, maka mau tidak mau kita sebagai umatnya, atau kita sebagai yang mengaku cinta kepadanya, belajar. Kemudian gak diem, kita ajarkan kepada orang di kanan kiri kita, istri kita, anak kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, dan yang lain sebagainya. Kita ajarkan kepada mereka. Kalau kita gak ajarkan, dapat ancaman dari Allah itu. Dapat ancaman dari Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan ulaika la khalaqalahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnas. Siapa orang yang menutupi innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab minal bayyinat, sesungguhnya mereka yang menutupi. Yang menutupi berarti apa? Tidak menyampaikan. Tidak menyampaikan yang mereka ketahui. Yaktumuna ma anzalna, menutupi apa yang aku turunkan. Yang diturunkan oleh Allah, mereka tutupi. Minal bayyinat, yaitu dari al-bayyinat, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Wal huda, dan petunjuk.
Padahal mimba di mabayyanahu lina, setelah Allah jelaskan al-bayyinat atau al-huda itu kepada annas, kepada orang. Jadi maksudnya sudah ditunjukkan, sudah disampaikan, sudah diajarkan. Lah yang mengetahui apa yang telah diajarkan dari penjelasan-penjelasan atau petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat orang-orang yang melaknat atau makhluk-makhluk yang melaknatnya. Jadi bukan hanya Allah yang melaknat, tapi semua yang ada di bumi melaknatnya, termasuk binatang. Ya, termasuk binatang dilaknat. Kenapa? Karena menutupi alias tidak menyampaikan, tidak mengajarkan apa yang sudah dijelaskan, yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan mereka mengetahuinya, memahaminya. Lah ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk Allah yang ada di bumi. Ayat yang lain sama, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim minan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya mereka yang menutupi, tidak menyampaikan apa yang telah Allah turunkan dari Al-Qur'an, atau mereka menyampaikan tapi dijual dengan harga. Jadi mereka menyampaikannya dengan matok harga, narib, menjual. Nah ini katanya Allah, Pak, ulaika ma ya'kuluna fi butunin nar. Yang mereka makan adalah api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim. Tidak akan diajak ngobrol sama Allah, ngomong, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah dari dosa. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ulaika alladzina syaraw dhalalata bil huda. Mereka itu yang menjual dengan harga yang murah. Wah, mahal. Dengan mercy ini. Mercy mahal, tetap itu murah di sisi Allah. Apa yang dia miliki dari Allah, pemahaman, pengetahuan, itu jauh lebih mahal daripada mercy. Nah, kalau ada orang, misalnya yang hadir ini, yang hadir ngasih saya misalnya rumah seharga 2M, ono gak kira-kira? Hah? Misalnya yang hadir, misalnya ini patungan yang hadir, hah? Patungan bu seketan, bu satusan misalnya, ngasih rumah harga 1M atau 2M. Mungkin kalian menganggap, aku ngei ustad rumah harga 2M, kayak-kayak itu besar, murah itu dibanding apa yang kalian dapat daripada ilmu. Oh, Imam Ali loh, Imam Ali. Imam Ali mengatakan, siapa Imam Ali? Imam Ali adalah babu Madinatil Ilm, pintu kotanya ilmu. Beliau mengatakan apa? Ana abdun man alamani harfan, atau sirtu abdan liman alamani harfan. Aku menjadi budak bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Berapa? Hah? Berapa? Satu huruf. Beliau jadi budak. Satu. Huruf hijaiyah ada berapa? Hah? Ada 28. Lah kalau kita diajari
sampai lam alif hamzaiya 28. Kalau satu aja beliau menjadi budak, apalagi 28. Karena itu beliau juga mengatakan dalam perkataan yang lain, satu masalah ilmu untuk kita menggantinya dengan ratusan dirham tidak cukup. Karena itu 2M kecil, tidak berharga. Seperti yang difirmankan oleh Allah, mereka menjualnya dengan harga murah, dapatnya T, murah itu. Dengan yang mereka miliki dari Allah, pemahaman, pengetahuan yang mestinya mereka ajarkan. Karena kewajiban bagi mereka untuk mengajarkan, kewajiban. Mau tidak mau, dibayar gak dibayar, mereka harus menyampaikan, harus mengajarkan, mau tidak mau, dibayar ataupun tidak. Lah kalau menyampaikan nunggu dibayar, lah ini bahkan mungkin narget narib. Lah ini termasuk yang difirmankan oleh Allah, yasharu nabi tamanan qalila, dijual dengan harga murah, 1M, 1T misalnya. Ini yang dimakan mereka adalah neraka nanti di hari kiamat atau di akhirat, enggak diajak ngomong sama Allah, enggak dibersihkan dosa-dosanya dan mendapatkan azab yang pedih. Lah mereka itulah yang dikatakan ulaikal ladzina syarau dhalalata bil huda. Mereka jual petunjuk dengan kesesatan, kebaikan dengan keburukan, dijual kebaikan dengan keburukan. Wal adzaba bil maghfirah, mereka jual ampunan dengan azab. Mestinya mereka mengajar bisa mendapatkan ampunan, tapi mereka jual ampunan tadi itu untuk mendapatkan azab. Lalu Allah mengatakan, "Fama asbarhamana, siapa yang mampu bersabar atas neraka?" Siapa yang mampu bersabar atas neraka? Makanya mau tidak mau, yang belajar wajib menyampaikan, yang punya ilmu wajib mengajar, mau enggak mau. Jadi karena itu enggak usah nunggu diundang, enggak usah nunggu dipanggil, enggak usah nunggu dibayar. Sudah ngajar, sampaikan, dibayar alhamdulillah, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih enggak usah gerendel, dapat dari yang lain. Kenapa? Itu kewajiban kok. Mau tidak mau kamu harus menyampaikan. Paham ya? Nah, karena itu Rasulullah mengatakan, "Ta'allamul ilma wa 'allimuhun." Nah, jadi perintah Rasulullah untuk belajar, perintahnya Rasulullah juga kita mengajarkannya. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kita benar-benar memahaminya dan bisa kita ajarkan minimal kepada keluarga kita, istri, anak, kerabat, saudara dan yang lain sebagainya. Apalagi kalau kita bisa mengajarkan kepada yang lain, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riyadhus Shalihinnya pray dulu aja, balapan sampai udan sorone. Allah alam.